pembangunan pertanian, ya tentunya kita akan bergayung sambut menyambut apa yang diprogramkan oleh nasional bertani yang maju, mandiri, dan modern. Nah, tentunya itu yang ini yang kita akan menjadi juga sebagai pelaksana dari program Porsera Tani itu sendiri. Dan itu barangkali itu intinya, ya, karena di pertanian dengan keragaman usaha tani, tentunya kita tidak bisa memberikan satu persatu seperti apa kan. Yang jelas, bertani secara benar, spesifikasi, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, disesuaikan dengan SOP-nya dalam usaha tani setiap komunitas. Kegiatan di pandemi, kita tidak terhalang oleh itu, bertani terus bertani, justru sarana-sarana lah yang terhambat oleh dengan adanya pandemi ini, seperti sarana prasarana, sarana saprotan, seperti itulah yang terhambat produksi saprotan, sehingga supply kebutuhan saprotan itu yang terhambat. Kalau bagi petani tidak ada hambatan, terus bertani dan terus dilakukan. Kalau Porsera Tani secara ini kan sudah disosialisasikan sejak tahun lalu, itu menjadi bagian tugas penyuluh pemerintah. Ya, pada mayoritas para ketua kelompok tani sudah memahami dan juga mentransferkan kepada para petani yang anggota kelompok tani. KTN itu adalah berbasis kepada kelompok tani sebagai pelaksana atau pelaku utama dalam pembangunan sektor pertanian. Harapan kepada Pak Menteri tentunya di sini artinya Porsera Tani dengan yang Pak Menteri sekarang yang memiliki program itu tentunya juga harus betul-betul artinya sarana-prasarana itu terpenuhi, tidak hanya sekedar konsep saja. Ya, terima kasih.